Hooligans, kembali lagi bersama gue Pimpin Prop dan Ucil di Product Review Bola Total. Sesuai dengan janji kita minggu lalu, Ucil ya. Kali ini tengah-tengah kita ada bintang tamu namanya Raka. Halo. Ini Raka. Hai, bye-bye. Terus sebutin nama Raka nih apa gitu di sini. Iya, pelan-pelan. Jadi gini, buat kalian yang suka bola, terutama bola Indonesia, kalian pasti enggak asing dengan Persib sama Persija kan, dua klub papan atas dunia. Sorry, dua itu papan atas Indonesia. Iya, semoga sampai ke dunia. Amin. Itu harapan gue, men. Makanya gue itu apa yang terus di dua musim terakhir dua klub itu pakai aparel yang sama. Namanya Lig. Dan kebetulan untuk dan enggak ingat juga dan di antara para kolektor tuh jersey dari Persija dan Persib itu juga kayak jadi incaran para kolektor ya. Ya, dan apalagi mereka tampil dengan edisi spesial dan box-nya itu kan. Ya, dan kualitas jersey yang juga bagus kan. Yes. Dan betul. Untuk musim 2014 mereka masih league lagi. Mereka masih league dan Raka ini adalah orang yang ada di balik desain dari jersey kedua tim itu. Gitu. Jadi boleh ceritain kah? Jadi lu adalah gua Raka, gua dari league. Posisi gua footwear dan apparel designer kategori soccer, futsal dan basket. Jadi untuk soccer, futsal dan basket. Sementara league itu olahraganya soccer, futsal, basket dan lari. Jadi ya betul. Jadi gua pegang kategorinya ya lumayan banyak ya. Cuman enggak gua sendiri, jadi gua bagi-bagi sama teman-teman juga di sana. Jadi lo adalah desainer dari jersey Persija dan Persib ya, musim betul. Ini ya. Iya. Oke, sebelum lanjut kalau lo mau maki-maki ini orangnya. Ya, untuk episode kali ini dengan kita ada jersey. Kita udah pernah ngomongin jersey home Persija ya waktu tepat itu. Tepat waktu launching ya. Abis launching ya. Kan? Sekarang kita terus tarik lah orang ini buat jelasin. Gue ketemu Raka dan gue tarik dia ke sini. Jadi dengan kita ada jersey away Persija yang secara look sih sama dengan jersey home-nya, tapi warnanya beda ya. Warnanya putih. Ya. Gitu. Kak, gue udah tahu nih maksudnya esensinya bahwa konsepnya sama dengan home ya, bahwa ini ada macan, terus ada strip di samping juga macan, terus ada reflektif di bawah, terus ini press ada heat apa sih? Ada heat press logo? Iya bukan, iya heat press logo, terus base-nya ada press di material, jadi pakai mold gitu, biar ada emboss-nya, efek emboss. Terus bisa cerita motivasi awal desain ini seperti apa? Awalnya sih sebenarnya kita kan ngelihat latar belakang klubnya dulu ya. Kemarin musim lalu kayaknya Persija terpuruk banget, jadi konsep untuk musim ini tuh gimana caranya dari kita sebagai brand untuk endorse ke Persija bisa membantu naikin prestasi mereka lagi. Jadi salah satunya dengan desainnya yang dari home-nya kan referensinya 2001 kan, mereka juara. Nah, jadi kita masukin itu juga konsepnya ke sini, tapi ini yang lebih retro-nya. Jadi pengennya sih dari konsep desain ini bisa menular ke pemain, jadi musim ini lebih inilah baiklah prestasinya dari musim lalu. Jadi itu alasan kenapa apa musim juara 2001 itu iya, dipakai konsepnya itu. Oke, terus dalam mendesain nih, gue pingin secara konsep kita udah tahu semua ya dalam menentukan desain baju bola gitu kan. Sebenarnya apa sih selain dari konsep baju gitu kan, apa pertimbangan utamanya itu? Banyak ya, maksudnya kita kalau misalnya ngedesain itu pasti ada feedback dari klubnya, ada feedback juga dari tim production. Jadi kita harus nyari jalan tengah di antara ketiga itu, dari kita desain konsep, production sama klub. Jadi kita harus seimbang antara itu. Jadi kita harus win-win solution lah. Jadi keinginan kita untuk mendesain konsepnya seperti ini, materialnya seperti ini, eksekusi seperti ini, tapi bisa sejalan dengan keinginan klub sama production friendly seperti itu. Jadi kita kadang-kadang gue ngeliat bahwa wah jerseynya mesti gini, tapi apakah sebenarnya jersey itu apa istilahnya? Mewakili. Bisa diproduksi atau enggak? Bukan mewakili, bisa jadi secara ekonomis gitu kan. Jadi apakah jersey itu cukup ekonomis untuk produksi atau kadang-kadang kan terlalu mahal gitu kan? Iya betul. Kan, karena desainnya yang terlalu requestnya terlalu complicated gitu. Nah makanya tadi kita juga sebelum desain brief kita keluarkan konsepnya,
kita ACC dulu ke pihak klub kalau misalnya konsepnya kayak misalnya yang saya tawarkan, yang kita tawarin di sini kayak ada emboss di bawah badge-nya, ada reflektifnya, terus ada pattern lorengnya di bawah arm cuff-nya sama di kerah. Kalau misalnya mereka udah oke, kita ke production, ke production oke juga nggak ada masalah dengan harga produksi sama harga jualnya nggak ada benturan gitu, ya udah berarti kita tinggal kita okein, kita jalan. Abis itu tinggal ada review sampel segala macam dan selanjutnya masuk toko deh. Ada review sampel ya? Itu biasanya tahu dulu ya. Seperti ini. Jadi ini juga tek-tokan ya. Iya. Ini bisa dibilang jersey prototype-nya Persija. Ini barang yang rare nih. Jangan diambil, ini keeping. Ini barang yang rare buat buat para kolektor tuh jersey prototype adalah sesuatu yang langka. Jadi di sini kita lihat banyak note-note catatan yang harus direvisi dari sini. Logo dinaikin, sensitif, ya, betul. Jadi untuk proses desain ini feedback yang didapat ya. Iya, ini biasanya kita desainer aparelnya kayak meeting gitu, terus kita pakein ke model atau enggak manekin gitu, terus kita lihat ini udah sesuai sama desain atau belum. Makanya kayak dikasih komen, oh ini logonya kurang bagus, kurang tinggi, atau logonya terlalu besar, atau ada aksen-aksennya. Iya, betul, terlalu nggak sesuai sama desain. Ini kayak bisa dilihat nih di logo belakangnya aja. Nih ditaruh di sini kan, tapi di production-nya taruh di samping. Jadi kayak ada penyesuaian seperti itu. Gitu. Biasanya nih kan dalam sebuah proses kayak gini tuh berapa kali tektok-tektokan gitu dari pihak klub, dari pihak ya, produksinya gitu. Kalau desain rumitnya biasanya sampai sampai kita semua sepakat aja sih kira-kira ini solusi terbaik untuk kita sebagai brand, production sama club yang kita endorse juga gitu. Jadi kayak misalnya paling gampang sih contohnya kemarin Persib, kita revisi berapa kali, banyak banget. Jadi kayak kita pengen kasih jersey yang paling bagus juga dengan dari segi desain, kualitas sama fittingnya juga untuk ke club. Jadi emang revisinya banyak gitu. Jadi revisi sebanyak mungkin diperlukan lah sampai kita sampai ya, perfect ya, seperti itu. Terus waktu yang dibutuhkan untuk bikin desain untuk jersey bola itu dari nol sampai jadi final akhirnya itu berapa lama ya? Paling cepet tuh 6 bulan tapi 6 sampai 1 tahun sih. Jadi 6 sampai 1 tahun ya. Iya, jadi kayak dari mulai sekarang juga kita udah punya timeline ya kan, kayak ESL kayak udah mulai sampai habisnya kapan masalah kayak gitu. Nah, jadi untuk launching misalnya Persija sama Persib, kita udah mulai siapin dari sekarang gitu konsepnya sampai pemilihan material seperti itu. Jadi waktunya agak lama. Jadi di otaknya Raka sekarang udah ada gambar jersey Persija musim depan. Iya. Dan pantas sih ya, menjelang musim mulai tuh akun Twitter @jerseypersija sering banget nulis link jersey ini season in the datang gitu ya. Kita dengar sendiri dari sang desainer bahwa proses bikin jersey itu nggak sebentar kan. Jadi, membutuhkan sebuah proses kreatif yang lama juga biaya nggak sedikit gitu kan. Jadi mungkin agak terkesan memaksakan jika tiba-tiba ada sebuah klub yang deal kontrak dengan sebuah aparel dari nol itu cuma 2 bulan sebelum liga dan berharap bahwa akan datang sesuatu yang api gitu kan. Ya itu nggak realistis, nggak realistis ya, terlalu akan apa nyomot-nyomot desain luar berarti kalau nggak ya. Biasanya pakai template sih, pake biasanya template, brand udah nyediain template untuk teamwear lah ya istilahnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya klubnya harus pakai teamwear, soalnya kan R&D-nya untuk paling cepat ya, R&D-nya paling cepat 6 bulan gitu. Paling cepat 6 bulan, bayangin paling cepat 6 bulan ya kan, udah gitu dipalsu lagi beli jersey kan. Lo kebayangkan buat desainer sendiri yang rasanya gila, gue udah kerja setahun terus tiba-tiba jalan ke apa di terminal kok ada barang ginian gitu kan, dipalsu gitu kan. Itulah ya, Raka nih buat gue termasuk makhluk yang langka di Indonesia karena profesi desainer aparel desainer khusus di baju bola masih mungkin bisa dihitung pakai jari ya, yang mungkin banyak tapi yang benar-benar profesional menekuni itu mungkin gue rasa baru bisa dihitung pakai jari kali ya. Iya, bisa seperti itu soalnya kan banyaknya kan kalau desainer itu ya kita tahu lah Indonesia kan belum ini lah belum aware sama desain kan, paling graphic design kayak gitu, product design, interior design, product design itu kan basically saya sebenarnya industrial designer, cuman spesifiknya ke footwear sama apparel. Jadi
footwear sama apparel di Indonesia itu masih nggak seumum interior atau graphic designer. Jadi emang orang-orangnya masih sedikit lah gitu. Ya, kita tahu bahwa proses mendesain sebuah jersey ternyata tidak sederhana yang kita kira kan. Yeah. Untuk mendapatkan sebuah jersey yang orang bilang, wah ini jersey-nya keren dan filosofis, filosofi di baliknya sangat dalam, ternyata membutuhkan waktu yang lama. Karena itu ya kita harus menghargai lah sebagai sesama orang, kita nggak mau lah karya kita di tiba-tiba dicolong begitu saja kan. Yeah, gitu. Yeah. Ya wis, tadi gue udah diingetin waktunya udah habis. Jadi tenang aja, minggu depan gue masih ada, akan ngomong rakan di belakang masih ada jersey away, jersey home, jersey third Persija, jersey home dan thirdnya Persib, dan tentu saja dengan rakan di sini gue mau nyulik dia gitu kan, sampai kita ngebahas semua jersey league musim ini selesai. Oke, Matoligan, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. I'll see you next week. Bye. Ciao.